Kamu jangan galak galak sama saya. Galak. Ini rumah kami. Kalian siapa? Ya ya, saya tahu. Ini Sleman, rumah kami, kalian bongkar. Saya tunggu cuma 15 menit. Kami tidak seberapa hari ini, tapi kita mewakili, kami mewakili sebegitu banyak orang-orang yang bekerja di tim sejak setengah abad yang lalu sampai hari ini, yang barangkali tidak bisa hadir di sini. Kami, seniman, budayawan, dan pekerja budaya yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Tim, yang bekerja dan berkreasi di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki sepanjang usianya. Berdasar pada satu, tetapi paksakannya pelaksanaan pembongkaran atau pembangunan tim yang didasarkan pada desain revitalisasi dari Pemda DKI Jakarta, walau sudah kami tolak dengan keras. Dua, tetap berlakunya ketentuan dalam Pergub 63 tahun 2019 yang memberi wewenang pada Jakpro sebagai pengelola tim selama 28 tahun mendatang. Tiga, dinafikannya maksud dan misi dari almarhum Ali Sadikin, Gubernur DKI sejak 28 April 66 hingga 7 Juli 77. Pada saat mendirikan tim, meminta tim sebagai rumah ekspresi seniman dan budayawan. Dikhianatinya konstitusi kita, UUD 45 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Maka dengan ini kami menuntut dengan keras. A. Moratorium seluruh pembangunan pembongkaran tim oleh Pemda DKI yang dilaksanakan Jakpro atas nama program revitalisasi tim. Setuju. Mencabut segera ketentuan tentang pemberian wewenang pada Jakpro sebagai pengelola tim berapapun kurun waktunya. Setuju. C. Menghentikan segala bentuk revitalisasi apapun terminologi yang digunakan sebelum ada pembicaraan yang komprehensif dengan seniman, budayawan, pekerja budaya sebagai pemangku kepentingan. Setuju. D. Para pejabat negara, publik, baik di pusat maupun daerah, terutama DKI Jakarta, mengubah cara pandang mereka yang keliru dan menyesatkan tentang makna, peran, dan fungsi seni dan kebudayaan dalam sejarah bangsa ini. Setuju! Eh, memosisikan kembali kebudayaan sebagai fondasi dari pembangunan bangsa dan negara di seluruh dimensinya dan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya sebagai obligasi konstitusional sekaligus sebagai investor bangsa. Setuju. Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Indonesia Raya. Lawan! Indonesia tanah airku, tanah diri dari pandu ibu Indonesia.
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.